channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share-share ke media sosial lainnya. Hari ini saya masak godok-godok ya. Bahannya itu pisang, ini ada garam dan gula, tepung. Pertama itu kita pisangnya kita hancurkan dulu. Ini saya pakai pisang kepok ya, 10 pisang kepok. Saya hancurkan dulu sampai halus. Nggak halus, pokoknya sampai hancur. Hancurkan semua sampai lembek. Seperti ini. Kemudian masukkan gula ya, 3 sendok gula. Kalau mau manis, boleh tambah lagi. Tapi kalau menurut saya 3 gula udah cukup. 3 sendok gula udah cukup, lalu kita aduk lagi. Aduk lagi sampai seperti ini. Baru kita masukkan garam ya. Garam ini 1/4 sendok teh aja. Biar tidak terlalu asin. Lalu kita masukkan tepungnya. Tepungnya ini 10 sendok tepung. Lalu kita aduk lagi ya. Ini tepung roti ya, 10 sendok tepung roti, tapi saya masukkannya itu sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Lalu ratakan lagi sampai kalis. Lalu kita masukkan lagi tepung tadi ya, lalu kita aduk lagi sampai kalis. Sampai merata semuanya. Dah sampai seperti ini. Ya, minyak gorengnya udah pas. Udah panas. Udah panas seperti ini, baru kita masukkan ya godok-godoknya. Caranya seperti ini aja. Masukkan satu persatu. Udah masuk semua, lalu kita balik-balik ya. Udah nggak lengket lagi, baru kita balik.
Udah masak, lalu matikan kompornya. Kita angkat ya. Kita angkat. Dan ini hasilnya. Rasanya itu enak sekali. Ini godok-godok ala rumahan ya. Kita buka, huh? Rasanya enak, manis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share-share ke media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.